Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, sobat pengangguran, kita tanaman anggur. Pagi ini setelah kurang lebih 10 hari ya saya tinggal tanaman anggur, itu sudah banyak perubahan. Yang dulunya masih hijau kecil, sekarang sudah mulai berubah warna menjadi merah. Kalau kita lihat ini masih kecil Pak ya, kawan-kawan, karena memang jenis anggur Nizina itu dia akan membesar ketika terjadi perubahan warna. Jadi sebentar lagi dia akan membesar ini. Sekarang masih kecil. Contohnya yang sudah berubah warna seperti ini ya. Nah ini dia. Ketika dia berubah warna, maka ukuran buahnya pun akan membesar. Ini contohnya. Nah ini yang belum berubah warna, kemudian yang sudah berubah warna. Jadi seperti itu. Karakter ya. Karakter dari buah Nizina. Bahwa dia akan membesar ketika berubah warna. Dan juga banyak ya Nizina. Nah, tapi kali ini memang kita bukan mau panen Nizina ya. Yang kita mau panen adalah jenis trans. Jenis trans ini contohnya di atas. Ya, lumayan besar buahnya, dompolannya. Nanti kita lihat ya dompolannya. Ya. Ini kawan-kawan ya jenis trans ya. Dompolannya besar sekali. Ini kalau saya timbang nih mungkin lebih dari 1 kilo ini ya. Nanti kita tunggu sampai dia masak betul. Kalau sekarang belum masak ini, yang dompolan besar ini. Ini pengalaman kemarin Anuta yang lebih kecil dari ini aja sudah 400 gram. Kalau ini kemungkinan dugaan saya ini 1 kilo bisa ini untuk trans ya. Membesar sekali dompolannya. Nah sekarang yang kita mau panen adalah yang ini kawan-kawan ya. Ini trans, dia sudah masak ini. Walaupun warnanya belum berubah menjadi merah semua. Karena mau tersembunyi ya. Jadi kita akan panen. Ini dia. Siap. Kita panen kawan-kawan ya. Ini jenis trans. Buahnya cukup besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ini dia. Jenis trans ya. Ini memang trans seperti ini buahnya. Dia agak memanjang. Kemudian warnanya itu semburat merah. Tapi tidak bisa merah sekali. Karena memang aslinya seperti itu. Kemudian seperti apa rasa buahnya. Kita coba. Ini buahnya trans ya. Ini sudah saya bilas sebelumnya ya. Manis. Kemudian dagingnya lebih ke juicy ya. Jadi tidak terlalu garing ya. Lebih garing yang Anuta. Tapi juga tidak sejuicy Harol ya. Jenis trans. Ini sangat layak ya untuk dibuahkan. Karena buahnya besar. Manis juga, warnanya juga bagus. Ya kawan-kawan, salah satu yang saya rekomendasikan adalah Anuta, kemudian transfigurasi. Saya belum bicara yang lain ya, karena saya belum mencicipi rasa manisnya. Demikian kawan-kawan, semoga informasi bermanfaat dan kita bisa menanam anggur di depan rumah kita. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.